Hamba sedia beberapa perkara untuk ayah-ayah, untuk ibu-ibu di luar sana yang mana dia ikuti dalam YouTube kita dan juga secara langsung di Malening, iaitu di antara hamba nak ceritanya amalan biasa, amalan pendek. Amalan ni apa panggil amalan routing saja. Nak ayat kata tetapi didapati pahala ganjaran begitu besar. Yang patut kita jaga-jaga, yang patut kita pungut sebanyak boleh selama kita berada di alam dunia ni. Maka di antara yang mana hamba cerita saat ni, yang mau baca dalam suratul Baqarah. Dalam suratul Baqarah. Ayat dalam suratul Fussilat. Hamba baca saat ni ayat yang kelapai, Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Allah Ta'ala menyata kepada kita dalam Al-Quran dia. Allah Ta'ala ceritanya, innal ladhina amanu wa amilu salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, ganjaran Allah Subhanahu Ta'ala kepada kita. Maka Allah Ta'ala ceritanya, lahum ajrun ghairu mamnun. Orang ini akan dapat ganjaran daripada Allah Ta'ala, ghairu mamnun, tidak habis-habis, tidak putus-putus, berterusan sampai ke akhirat. Ini kita menasib baik, ibu-ibu, ayah-ayah, kita ni Allah Ta'ala jadikan kita ni panggil orang yang beriman dan amal soleh. Maka beriman amal soleh ni lah kita kena berasa beruntung sekali kita hidup di dunia. Kita kena berasa beruntung sekali kita hidup di dunia ni jadi orang beriman dan amal soleh. Mula-mula mujurnya kita ni Allah Ta'ala jadi benih manusia. Mujur tak jadi kena benih lembu, benih kambing. Kena benih kera, benih beruk kau tu. Duduk oleh hotel lah. Mujur jadi benih kita ni benih manusia. Setelah manusia dah jadi orang Islam pula. Mujur tak jadi edeng ecai kita. Tidak ni pun makan bewok dah. Tidak ni pun makan tupak dah. Tidak ni makan labi kura dah. Ini besar sekali nikmat je kalau kita nak bilang nikmat Allah Ta'ala. Sebab tu Tuhan kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak bilang nikmat yang aku beri kepada mong ni, tak habis-habis. Cakap nak bilang kita ni banyak sangat. Banyak sangat. Tu duk bilang hak kecil-kecil ya. Apa duk bilang hak besar-besar ya. Kalau bilang hak kecil-kecil lagi, Tuhan wi mata kita, Tuhan wi hidung kita, Tuhan wi telinga kita, Tuhan wi mulut kita, Tuhan wi ada rambut kita, muju tak botak jadi hualan. Tu. Nah, Tuhan wi mata kita, Tuhan wi tangan, Tuhan wi kaki, Tuhan wi perut, Tuhan wi hati, segala-gala dalam tubuh kita, no ayat tu berapa ribu perkara. Tu no ayat tu. Tak kira makan lagi, makan minum lagi. Nyawa kita yang kita duk menyawa, duk bernafas. Banyak gerak-geri kita duk menima, duk jakah. Hati kita ke begitu, ke begini, mikir. Sekali begitu, sekali begini. Banyak mana kita di hari ni. Sebab itulah kita ni banyak nikmat Allah Ta'ala bagi. Maka dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita ni, besar sekali kita kena guna. Kerana nikmat ni, no, yang Tuhan tanya di akhirat esok. Tuhan akan tanya kita bila kita duduk di mahkamah Rabbul Jalil. Yauma izin. Latus alunna yauma izin anin na'im. Sesungguhnya akan disoal, akan ditanyakan yauma izin pada hari itu. Mana hari kiamat esok? Tu anin na'im, daripada nikmat-nikmat. Kalau Tuhan wi nikmat kita, dia tanya belako. Mau beli kereta guna macam mana? Mau buat rumah besar untuk gapo? Mau beli kebun luar buat apa ni, buat guna gapo? Dia tanya habis. Sebab itulah nak cerita kata, hari ini kita carilah bekalan-bekalan. Yang mana ambo duk sedia malam ini, insya-Allah Taala beberapa perkara ambo nak ceritanya. Dan nak cerita juga orang yang didoakan oleh malaikat. Tu orang hak didoakan oleh malaikat. Orang ni malaikat dia doa dia. Ada 2-3 belah. Ada 2-3 belah golongan manusia yang hidup di dunia. Malaikat selalu doa kepada dia. Ini kita nak tahu juga. Adakah kita ni masuk di dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat?
Ani ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni. Maka yang pertama amu nak ceritanya. Nak cerita yang pertamanya. Yang mana amu baca satu hadis tadi. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mudah sekali yang kita lakukan setiap hari. Di dalam wuduk kita. Di dalam wuduk kita. Dalam ambil semaya kita. Kita nak semaya, kita berwuduk. Sama ada semaya itu semaya fardu ataupun semaya-semaya sunat. Begitu juga kita nak baca Al-Quran. Nak sentuh Al-Quran. Baca sambil sentuh. Kita kena berwuduk. Mengakatkan hadas kecil kita. Maka wuduk yang Nabi duk ceritanya di dalam hadis ni. Hadis riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Macam mana? Abu Hurairah kata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda. Nabi ada kata, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku dipanggil. Diseru, dipanggil. Hi Muhammad. Hi Abdullah. Hi Abdul Rahman. Hi Abdul Samad. Dia panggil di akhirat nanti. Dia panggil, Nabi kata, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Ghurran muhajjalina min asaril wudu. Tu. Dia panggil saat ni tu, mengikut, apa panggil, ghurran muhajjalin, apa panggil, tanda-tanda putih. Tanda-tanda putih di tempat min asaril wudu, daripada tempat kesel-kesel mi ismaya. Tu. Jadi Nabi saat ni tu cerita kata Allah Taala ni dia akan panggil umat dia, orang beriman, orang yang buat amal soleh. Tu. Orang Islam ni di akhirat nanti maka dia mengikut apa? Bekah hak ambil ismaya. Ceritanya kita ambil ismaya ni. Nah. Jadi bekah di akhirat esok. Apa tu? Jadi apa panggil warna putih. Kalau lembu gak manggil tupuk, ada tupuk dahi. Putih muka kita. Sebab apa muka kita putih? Karena kita duk basuh ambil ismaya. Kita duk basuh ambil ismaya, di tangan kita pun putih, di kaki kita pun putih, di muka kita pun putih. Tu nak ayat tu. Maka Nabi kata, "Famanistata'a minkum an yutila." Maka siapa yang kuasa di kalangan kamu, hei umatku, an yutila ghurratahu, bahawa dia dia panjangkan tanda-tanda bekas air semaya tu, falyaf'al, maka hendak buatlah. Nabi kata siapa dia boleh besar tempat ambil air semaya tu gak, ambil besar sikit. Apa maksud besar? Yang ni kalau boleh ambil air semaya tu wi luar sikit pada muka. Tu wi basuh banyak sikit. Jangan sekadar kek. Jangan sekadar kawasan ambil ismaya sajalah. Bukan sekadar wuduk saja. Kita kena melebih ke tempat wuduk tu. Tempat kita basuh muka tu biar lebih. Dimakia juga tangan kita. Kita basuh. Farsilu aydiyakum. Nah, ilal marafiq. Kita basuh tangan kita sampai ke siku. Kita panjang sikit. Lajak sikit. Biar kita lajak sikit, makan wi luar sikit. Nabi kata, buatlah kalau boleh buat lagu tu kak. Kenapa? Kita nak kepada kesel bekah. Kesel-kesel wuduk kita. Karena kesel wuduk kita ni di akhirat nanti, besar pedahnya. Di antaranya kita nak meniti di atas sirat. Kita nak meniti di atas sirat ni, tubuh kita ni bercahaya. Macam lampu. Macam lampu. Tubuh kita ni bersinar macam lampu dah. Macam ada bu, ada lampu dalam diri kita. Sinar cerah. Di betis kita pun cerah. Di kaki kita pun cerah. Di tubuh kita pun cerah. Di muka kita pun cerah. Di tangan kita pun cerah. Kerana di atas titik sirat ni, apa panggil gelap. Gelap hitam. Tak nampak gelap hitam. Maka apakah
Yang kita nak titi di atas tu supaya kita nampak titi, iaitu cahaya-cahaya di badan kita itulah. Ha, sebab tu perlu sekali, perlu sekali kita peluahkan kawasan yang kita ambil air semayan tu. Kawasan yang kita ambil wuduk tu biar kita panjang sikit. Kalau kaki kita sapa di pergelangi, sapa di anak, sapa di anak apa? Anak kaki tu. Sapa di buku lali tu. Ha, kita basuh di atas lagi, sapa ke betih kita. Ha, tu Nabi kata. Nabi kata, tu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa dia boleh peluah tempat ambil wuduk tu, maka selakan, buatlah. Ha, selakan. Jadi kita wilajak sikit, Ha, muka kita tu kita buat wilajak sikit. Ha, wipah ke bawah, lepas tu nak ayat tu. Ha, ni orang dah ambil semaya, dia lajak ni. Bukan tempat kawasan garis untuk tempat wuduk saja. Ha, ni satu. Ni amalan nak ayat tu, Ha, tu nak ayat tu. Nah, apatah lagi kita duduk di padang mahsyar. Setengah riwayat kata, iaitu muka kita ni berseri, berseri. Tak serupa orang, orang tak berimej. Orang kafir muka dia hitam. Mana tu? Bila kita berada di padang mahsyar. Bila kita berada di mahsyar, maka Allah Ta'ala dia serukan orang, orang yang bertakwa. Orang bertakwa, dia akan panggil nama seorang-seorang. Nah. Ha, sebab tu di antaranya nama kita pun kena comel juga. Jangan kita duduk nama anak-anak cucu kita nama yang tak tahu apa nama. Ikut sedak di mulut saja. Ha, kadang-kadang nama apa tak tahulah. Kena kau batu kau, kena kau kayu kau. Boleh jadi kena pada jin pun ada. Ha, tak tahu ke mana. Mengikut kita menama sedak mulut. Ha, kita kena menama. Lebih-lebih lagi namalah dengan nama Allah. Ha, nama Allah. Kerana nama Allah yang kita tahunya hak biasa dalam Quran 99. Selain pada tu tu banyak lagi yang mana kita tak tahu. Nah, ah tu nama Allah nak ayat kata. Sebab tu nak nama anak cucu kita, kita namalah. Ha, deh. Nama dengan nama Nabi, nama anak-anak Nabi, nama isteri-isteri Nabi. Atuh comel sekali, biarlah darak pun. Ni kita nak maju telajak sampai selerok tabuk habis. Kerana nama orang yang tak yang tak comel tu di akhirat esok Tuhan panggil dia di akhir-akhir. Di akhir-akhir panggil nama. Sebab tu kita kena menama dengan dengan nama Allah, nama Tuhan, tu molek sekali. Ha, ni satu. Ni hadis riwayat akhrajahu syaikhan. Hadis ni dikeluarkan oleh dua syekh iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hani nak cerita kata kelebihan ambil asmaya. Hani sebagai bekalan kita ni. Benda tak ada payah. Hani nak ayat kata amalan ni amalan amalan biasa je. Amalan biasa je. Jadi selalu bila kita ambil wuduk kita panjanglah. Kita peluahkan tempat wuduk kita. Karena dia pedah di akhirat nanti akan datang. Hani di antaranya. Nah, karena Tuhan dia panggil diseru ya hari kiamat esok ni ghurran muhajjalin min asaril wudu. Iaitu tanda-tanda yang kesal daripada ambil air semayan. Ni satu hadis. Nah. Tu nak ayat ada. Tu nak ayat banyaklah hal wudu ni. Ada setengah-setengah riwayat kata al wudu silahul mukmin la yuhafizu alaihi illa mukminun. Tu air semaya ni sebagai senjata bagi orang mukmin. Maka orang mukmin ni la yuhafizu alaihi illa mukminun. Wuduk ni tidak ada orang jaga melainkan orang mukmin ja. Orang mukmin tu jaganya. Yang ni amat-amat ti orang mukmin ja. Orang mukmin nak ayat tu. Nah, ni apa panggil apa ni? Orang panggil kita ni air semaya ni sebagai senjata. Sebab tu nak tidur sebagaimana sebagaimana di antara gulungi orang yang melekat doa saat ni tu, maksudnya benda ni. Maksudnya wuduk ni. Maksudnya wuduk. Apa di antaranya masuk wuduk? Orang nak tidur, ambil wuduk dulu. Ambil wuduk sudah, masuk tidur.
Bukan wuduk nak semayat, wuduk nak tidur. Maka orang ni tidur dengan ada, wuduk dengan ada air semayat, maka orang ni didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat. Hani ni ayat tu besar sekali. Besar sekali. Ini masalah, masalah wuduk. Tu. Hani di antaranya. Maka hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua berkenaan dengan doa yang kita kena baca di tengah-tengah azan. Di celah azan. Ini satu juga. Satu amalan yang Allah Ta'ala apungkan dosa kita. Ni payah juga ni. Nak wui Allah Ta'ala apung dosa kita. Dan ni tak banyak hari lagi kita kena puasa pula ni. Puasa Arafah. Puasa Arafah diperlebih juga. Tak lama puasa Asyura pula. Tengok ayat. Baru ni kita puasa dah. Puasa Syawal. Ni hari. Ni puasa Arafah ni. Nak ayat tak banyak hari dah. Puasa Arafah ni sehari. Puasa pula. Puasa Mahram ni. Puasa dua hari. Atau puasa tiga hari. Atau puasa sehari. Boleh berlaku lah. Macam-macam ulama menggalakkan kita supaya kita puasa Mahram. Hanya panggil puasa, panggil puasa semusim. Hak jenis puasa panggil musim. Musim macam wah, buah apa ni? Buah durian lah. Buah rambut teh. Buah manggis, buah seto. Ada buah-buah dokong umpamanya. Satu jenis musim tu. Jenis musim mana mengikut musim. Di makia juga puasa ni pun ada juga hak musim. Hak musim setahun sekali. Macam hari Arafah. Dan hari Arafah ni hari ke-9. Orang wahji ni Mekah. Selalu dia berada di di Arafah. Kita sini tak ada buat gapo haji. Kita poso. Tu. Hak tu pun nak ayat tak. Tuhan apun dosa juga. Hani pun satu amalan ni Tuhan apun juga dosa kita. Tuhan apun juga dosa kita ni. Satu amalan ni. Apa ni hak Nabi royak. Tak silapnya hadis ni riwayat oleh Imam Muslim. Tu. Mana yang kita kena perhati masa orang azan. Bila orang kembanda, orang apa ni? Kemanakan azan, bila orang ber di masjid, kita perhati molek. Mana kita perhati? Kita perhatinya ialah bila orang sudah kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila orang ucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, celah tu nak pergi pada hayya 'alas solah. Tu hayya 'alas solah tu. Celah-celah tu kita kata gano, kita ingat molek. Kita kata wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Hacak kita baca celah tu. Bila orang kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa kita, dosa hak telah lepas dah. Ini satu amalan ibu-ibu, ayah-ayah, nak ayah tu. Tiap-tiap kali orang ber lah. Ber semayak waktu tu lah. Tu ingat di celah tu. Di celah nak pergi kepada hayya 'alas solah. Tu. Bila tu keber tu. Bila muazzin sana tu dia kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Banyak tu ya. Dia duk hayya 'alas solah. Biar kata gilah. Kita celah tu selalu dah. Sebab kena perhatilah ni. Bila orang ber ni kita kena perhati mena. Celah tu kata hak ni lah. Siapa dia kata banyak tu ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa kita yang telah lepas dah. Apa? Berapa kali sehari? 5 kali orang bes sehari. Jadi 5 kali dosa kita Allah Taala ampun.
Karena dia berjanji kata, kita ni baca di celah tu. Ha, bukan kata ampun tak ampun ke, 50-50 dak. Bila kita kata celah tu, maka tetaplah Allah Ta'ala ampun dosa kita. Ha, cuba tengok. Ha, ni amalan yang kita kena kutik-kutik lah. Sebelum kita nak mati, nak meninggal ni, kita kena kutik amalan-amalan hot special. Ha, amalan-amalan yang disuruh, yang digalakkan oleh Islam, banyak. Banyak-banyak sekali ni ayat tu. Pendek kata kalau kita rajin cari amalan-amalan pendek-pendek, tetapi pahala ganjaran luar biasa. Ha, luar biasa, melipah ruah. Nak ayat kata ganjaran dia, kebaikan dia. Banyak sekali. Hani di antara nak ayat kata. Nah, hani satu hadis. Nabi kata, Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allahu Akbar. Tengok. Diampunkan dosa kita. Hak telah lepas dah. Baru ni bulan Ramadan. Ya kita dengarnya. Nah, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa poso ikhlas dengan Allah Ta'ala, diampunkan dosa kita. Man qama Ramadana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa dia berkiamul lail di bulan Ramadan, maka orang ni diampunkan dosa yang telah lepas dah. Siapa dia baca doa ni di celah apa ni, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nak kita nak apa ni, muazzin nak kata hai hayya 'alas solah, maka kita katalah doa ni, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul, apa ni, wa anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Ha, muazzin ya hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Ha, biar dia baiklah, biar habiskan azan dia. Tapi kita di celah tu ikat setiap kali orang azan, maka di celah tu ingat molek. Kita baca selalu. Hari ni kita hafal we ingat molek. Biar kita ingat, biar dicerak witero. Ha, we lacak molek. Wa anna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Senapah ya habis dah. Tu no ayat tu. Diampunkan dosa kita. Ha, tengok. Ha, ni amalan biasa-biasa ya. Ha, tapi no ayat besar, hadis riwayat oleh Imam Muslim. Ha, tu nak ya ayat tu rahimahullahu taala anhu. Hani satu amalan ayat. Ha, hosaning masalah wuduk. Masalah ambil ismayah. Masa kita ambil ismayah tu, biar kita ingat molek. Kita perata molek. Ha, tempat ambil wuduk tu. Muka kita tu wilajok sikit. Sebab tu setengah orang ambil ismayah ke. Oh, basah habis. Kau tak bojai ni basah habis. Kau telinga basah habis. Kau tekak-tekak basah habis dia. Ha tu, noyak orang ambil ismayah. Kita tak reti dia kata dia mau kabung. Ah, kata dia ni kena buat ismayah habis ni. Alu basah habis. Ada dia panggil Nabi suruh. Nabi suruh. Faman apa ni, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa dia boleh pelajak? Siapa dia boleh peluahkan tempat ambil ismayah? Falyaf'al, maka hendak buatlah, Nabi kata. Buat. Ha, hari kita ingat molek deh. Ha, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penutung yang ada di rumah masing-masing ni, yang ada ikut YouTube kita ataupun YouTube kita di malam ini, 5 channel pada malam ini, nak ayat kata besar. Ni ambo ingin sapa benda ni untuk menjadi bekalan kepada ibu ayah semua. Tak ada dah hari ni ambo demo pun nak ayat tu bekalan jelah. Ya, yeah, bekalan yang kita nak bawa ke akhirat esok. Apa yang nak bawa kita? Biar kita ni seni di akhirat esok, tak ada dah bekalan kita. Amal-amal jariah kita, ganjaran-ganjaran yang kita lakukan masa kita berada di dunia sebelum kita meninggal. Dan kita meninggal habis dah, ibu-ibu, ayah-ayah, habis-habis tinggal belaka dah, tak ada dah. Tak ada nak sekara dah. Pejal mata tegak pejal sungguh dah. Gi tegak gi dah lah. Selamat tinggal dah orang kampung kau, adik-beradik kau, anak kita sendiri kau, sepupu kita kau, saing kita kau, bini kita kau, kereta kita ke, kebun kita ke, rumah besar kita ke, habis. Bawa kain kapal 3 lapis ya. Bawa kain kapal 3 lapis. Sebab itulah nak rakyat kata, di hari ni kita kena pakai cari ibu-ibu, ayah-ayah.
Nah, tak kira lah muda ke, tua ke, supaya. Karena banyak mana hak muda li tahuk tua. Kita berasa kata tak pergi lagi, kita pergi perak dah. Pergi perak dah kita. Berasa tak pergi lagi, perak takor yang pergi dah. Kita jangan skor benda tu, jangan harap benda tu. Biarlah kita ni persiapkan kita awal-awal lagi. Sedia payung we awal-awal lagi. Walau tak gelap hujan, walau langit tak mendung pun, kita kena sedia dah payung. Pasal payung biar ada semua. Walau marah pun. Walau cuaca terang sekalipun, cerah sekalipun, biar payung kita dah ada dah. Musim mana, masa mana, hujan ada, maka kita senilah. Kita ada payung siap dah. Ini panggil persiapan kita 24 jam, ibu-ibu. Ingat molek dah. Ingat molek kita. Karena kubur duk panggil kita 3 kali sehari. Kubur duk panggil kita 3 kali sehari. Duk royak kita. Malikil maut, mari duk tengok kita, duk menewa. Mari duk raung ke rumah kita tu. Duk itar kita. Duk tengok kita. Duk cek kita. 70 kali sehari semalam. 70 kali sehari semalam, ibu-ibu ayah ingat molek. Nah, orang biasa ko, orang ada tamneng ko, orang ada pangkak ko, orang kayu ko, orang maskin ko, tak ada kira ingat molek. Ambo ko, demo ko, kena ingat molek. Deh, hari ni nak ayah tu 2 orang ambo gi. Ambo gi melawak nak ayah tu ambo gi takziah. Tu orang mati hari ni. Nah, hanya sebab itulah kita kena ingat. Karena giliran ni nak ya Allah Ta'ala akan sapak kita lah. 1 demo, 2 pun demo, 3 pun demo, 10 pun demo. Ada tu nak sapak giliran kita tu. Yang ke-2000 ke, yang ke-200 ke, yang ke-20 ke. Tak ada siapa dia tahu, ibu-ibu ayah. Nah, ingat molek. Banyak mana hodok tua-tua dah. Tapi litah di hok muda. Tak suka-suka kata hok muda nak pergi dah. Ada waktu kak tu, ada pergi masjid waktu kak tu. Tak ada gigi lagi sampai hari ni. Tapi hak muda, perak takut dah. Berapa orang dah hak muda-muda duduk litah dia. Duduk litah dia, no ayat. Sebab itulah kita dah hari ni. Deh, lebih-lebih lagi kesel-kesel daripada, panggil COVID. Daripada pocok COVID hari tu. Banyak hari ni, no ayat tu. Deh, pocok COVID kesel daripada kita pocok COVID hari tu. Macam-macam kesel dia. Ada setengah tu katanya, darah kita ni beku di dalam dalam tubuh badan kita. Kalau beku di lain tak apa, kalau beku di urat jatuh enggak, hatulah apa panggil caplan. Sinar mata sekaligus selalu dah. Hani kita takut sekali ni. Sebab tu siapa dia ada penawar, ada gapo, pakak bagi-bagilah kita pelacakan darah kita. Bimbing takutnya darah kita tu beku dalam saluran jantung kita. Maka ketika itulah dia mari dengan terkejut, dengan tergepo, dengan tiba-tiba saja. Apa panggil mufaja'ah. Mari dengan mufaja'ah, mari dengan terkejut. Duduk meninggal. Deh, tu ada segar-segar, tak ada penyakit. Tapi rana ni. Boleh sekaligus lah dah. Ini kita kena beringat molek, kena beringat molek. Deh, moga mati ni begitulah. Beringat mana pun, ayat mati, mati no ayat tu. Tu. Haning, hak Allah Ta'ala duk cerita kita, sebab tu kita nak jagalah. Baik, mari kita tengok pula. Satu hadis lagi. Yang mana Abu Bakar minta ke Nabi kita. Abu Bakar minta ke Nabi kita satu doa. Untuk nak berdoa dalam semaya dia. Ni pun comel juga ni. Oh ni doa ni untuk nak minta keampunan daripada Allah Ta'ala. Hadis riwayat oleh Abdullah Ibnu Umar. Iaitu anak Saidina Umar nama Abdullah. Kata silap ke Abdullah ni anak dengan cicit Nabi. Tu tak silap, Saidina Umar ni dia nikah juga. Dengan cicit Nabi. Cicit ke cucu Nabi gitulah. Tak silap. Ya boleh ke Abdullah ni. Abdullah ni termasuknya panggil seorang-orang alim. Abdullah ni. Maka Abdullah ni dia ceritanya. Abdullah cerita kata, qala Abu Bakrin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah katalah Abu Bakar kepada Nabi, bagi Nabi,
Yang ni kita panggil kata Abu Bakar tu mitok Nabi. Lagu mana Abu Bakar kata? Alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ha, alimni. Ya Rasulullah, ajar gak kat aku ni satu doa. Alimni du'aan. Ajar gak ya Rasulullah kepada aku ni du'aan satu doa. Ha, tu doa ni ni ad'u bihi fi salati. Aku nak buat doa di dalam sembahyang aku. Ha, aku nak buat doa dalam sembahyang aku. Ha tu. Nabi pun kata qala, bersebeda Nabi. Nabi pun kata bila Abu Bakar minta. Qul. Nabi kata Abu Bakar, mu kata. Ha, bila mu nak berdoa mu kata, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma wahai Tuhanku, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Sesungguhnya aku telah zalim akan diri aku ni. Ha tu, zulman katsira, sebagai zalim yang banyak. Jadi doa ni mengaku diri dengan Allah Taala. Ya Allah, aku ni zalim diri aku ni banyak ya Rasulullah. Ya Allah. Ha, Nabi suruh mengaku diri dengan Allah. Ya Allah, aku ni zalim diri aku ni banyak ya Allah. Ha, zalim diri. Buat nyanyi diri dia sendiri. Jadi buat dosa lah maksudnya. Orang zalim diri ni maksudnya orang buat dosa. Kerana bila dosa tu lah masuk neraka. Bila masuk neraka, capak diri ke dalam neraka. Jadi dia zalim diri dia sendiri. Buat nyanyi ke diri dia. Ha, ni doa Nabi ajar kepada Abu Bakar. Hei Abu Bakar, kalau mu nak doa mu kata gini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku ni buat zalim diriku ni banyak ya Allah. Wala yaghfiruz dzunuba illa anta. Ha tu Nabi ajarnya. Wala yaghfiruz dzunuba illa anta. Tak ada siapa dia boleh ampun dosa ya Allah. Melainkan mung ya Allah. Ha cuba tengok makna dia comel. Nabi ajar Abu Bakar suruh kecek dengan Tuhan macam tu. Suruh minta ke Tuhan tu macam tu. Wala yaghfiruz dzunuba illa anta. Tidak siapa pun boleh apung dosa melainkan engkau sahaja ya Rasulullah. Ah ya Allah. Ah tidak siapa pun boleh apung dosa melainkan engkau sahaja ya Allah. Faghfirli min indika maghfirah. Maka ampunlah ya Allah bagi aku ni min indika maghfirah, di sisi engkau keampunan ya Allah. Apulah ya Allah. Ah ha, masa kita gitulah. Ya Allah, kalau gitu ke apulah ya Allah di sisi engkau. Ku harapmu ampunlah dosa ku ni ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ni ya Allah al-ghafur, sangat-sangat pengampun. Mu ni tak payah ya Allah bila hamba mu minta apa, mu suka apa. Yani mu apa selalu dah. Lagi pula ar-rahim, mu ni ngah hamba mu ni kasih saya ya Allah. Kasih saya ya Allah. Tak payah tu bila hamba mu tu minta ya Allah. Maka mumpung apung selalu dah. Kerana musayir kepada orang berimi ya Allah. Ha, tengok comel tak comel. Mana kita baca dalam doa kita lah ni. Ha, kerana Abu Bakar kata, aku nak doa dalam semayir aku. Maksudnya baca dalam semayir. Ha, baca dalam sujud kita. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li min indaka maghfirah. Innaka antal ghafurur rahim. Banyak tu ya. Ha, kita baca oleh sujud kita ke? Okay? Kita baca oleh sujud kita tengok. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang dia cinta, yang dia kasih, iaitu Abu Bakar, tok tua Nabi dan juga saing Nabi yang lama Nabi berhijrah ke Madinah. Yang mana dilatihkan Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Ha ni nak ayat kita kena buatlah doa ni, bacalah doa ni nak ayat tu. Ni apa panggil doa minta ke apa ni? Ha minta ke apa ni? Ha tu nak ayat tu. Nah, doa minta ke apa ni nak ayat tu. Ha tu. Ha ni apa panggil lebih itu sekali. Sani doa apa ni kita perbuat tai kita. Masa kita ambil ismaya. Kita nak di akhirat esok tu. Hari kiamat esok tu. Khususnya kita berada di mahsyar.
Ya mana muka kita ni kesel-kesel daripada bekah-bekah ambil esmaya. Dia putih. Ghurran muhajjalin. Apa panggil? Bekah putih. Nak ayat tu. Berserinya. Muka kita, tangi kita tempat ambil esmaya. Bukan diseru, dipanggil di akhirat esok. Dengan orang-orang yang ada bekah ambil esmaya. Allah cominya nak ayat tu. Dah. Tu. Adapun doa ni. Untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu taala. Apa kesilapan kita, apa dosa kita, apa terlanjur kita. Dalam hidup kita ni. Tak ada siapa dia tahu masa depan kita lagu mana. Sebab itulah kita ni dengan banyak-banyak yang kita dok amal nilah. Insya-Allah kemungkinan besar benda ni dah akan kita lepas daripada seso-seso Allah Subhanahu taala di akhirat nanti. Baik dalam kubur, baik di mahsyar, baik apa ni yaumul mizan ataupun baik titi syurga menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena jaga di hari ini, kena jaga ibu-ibu ayah-ayah. Ni amun nak sapa malam ni apa ni besar sekali. Di antara doa-doa, di antara perkara-perkara yang kita kena buat. Kerana doa ni apa ni yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ni doa noya tu. Ada satu lagi. Nah, ada satu lagi. Nak raya tu, ni untuk orang kebung. Apa ni pahala ganjarnya yang tak kena kita berzikir, mengatik, baca Quran tak. Allah comel sungguh weh. Allah, tengok sini amo bahasa suka. Nak royak ke orang-orang duduk darat ni weh. Nah, orang duduk kuala kawi ke. Orang duduk sukiring ke. Orang duduk ditantu ke. Tu. Orang duduk di apa ni, santik ke. Orang duduk di gua Musa ke. Orang duduk di apa ni. Duduk jeli ke. Tu nak royak kata orang duduk kawasan darat. Kawasan tepi-tepi bukit. Pasal hadis ni berkenaan dengan pokok kayu. Tapi kita dapat ganjaran. Kita ni dapat pahala besar dengan tanam kita. Nampak biasa je. Tapi Allahu Akbar, mari kita tengok. Karena hadis ni hadis Bukhari, hadis Muslim cerita kita. Tu hadis Bukhari melalui Anas bin Malik. Melalui Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang duk khidmat kepada Nabi 10 tahun. Anas bin Malik ni. Maka Anas kata gano? Anas kata Nabi kata gano? Ma min muslimin yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun au tayrun au dabbatun illa kana lahu sadaqatun. Allah comel sekali no ayat tu. Ni khusus bagi orang-orang ahli penani ni. Deh orang menani dua menani ni satu cocok tani pokok-pokok kayu yang tak tahan lama macam kacang, macam timun, macam timun batang itulah, tu macam timika, macam timun Cina, macam kacang balu, macam kacang botol. Sini orang tani panggil kacang botol. Tu dia kacang botol. Ha, bunyi takut kacang botol dah. Ikutlah. Orang nani benda ni. Adanya hak menani bahasa tahan lama. Tani pokok deria, tani pokok dokong. Tani pokok manggih, pokok seto. Tu. Tani pokok-pokok yang dapat makan buah hak tahan lama. Ada pun tani mesani tu dia tak tahan lama. Jenis labu, jenis telek. Tu nak ayat tak tahan lama. Jenis lobok. Jenis tomato. Deh, tak tahan lama ayat. Sekejap saja masa dia sekejap je. Bila ambil habis tu masa dia habislah. Dia mampu, pokok dia mampu. Ada pun tanam yang kedua ni tak tahan lama. Siapa beratus tahun pun ada. Siapa beratus tahun pun ada pokok yang kita tani. Mana pokok ni yang berbuah untuk manusia. Untuk selain lain daripada daripada manusia, makhluk Allah Taala. Mana hadis Nabi ceritanya? Ni lafaz hadis dia. Ma min muslimin
tidak ada dari kalangan orang Islam. Ha, tengok ni, orang Islam. Gano tu boleh kata orang Islam. Kalau bukan Islam, tak dapat ganjaran. Tak dapat pahala. Orang bukan Islam pun banyak. Tapi demo ni tak dapat ganjaran. Di sisi Allah. Ha, di sisi Allah. Di sisi orang Islam, orang bukan Islam tak dapat ganjaran. Dia buat baik gapo pun. Karena dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ha, dia tidak ada kelimah. La ilaha illallah dalam diri dia, dalam jiwa dia. Ha, mesti dia kena beriman. Bila dia mengucap dua kelimah syahadah, orang bukan Islam, maka ganjaran dia akan mari habis. Dosa dia hancur habis. Allah Ta'ala peracu habis dosa-dosa dia dalam masa dia buat, dia lakukan di waktu dia masih kupu lagi masa dulu. Habis dosa dia. Ganjaran dia maka habis, jadi ganjaran habis. Apa yang dia buat baik dalam kupu dia dulu, jadi ganjaran berlaku. Jadi pahala habis. Yang mana dia buat baik dalam masa dia kupu dulu. Ini orang asing, dia kena masuk Islam dulu, barulah dia dapat ganjaran daripada Allah. Baru dapat balasan. Kerana dalam Quran pun dia kaya. Nah, amalan orang kafir ni di akhirat esok. Dalam Quran kata kena. Macam kita tengok. Tengah hari kita tengok atas batas. Macam ada air. Nampak air, Allah air. Allah air saja. Hani tu hendak cerita dalam Qur'annya. Nah, dalam Qur'an tu hendak ceritanya, kita tengok jauh nampak macam air dah. Panah tu suluh. Tembok batas aja kita nak berjalan tu nampak macam air. Di atas tar tu kita nampak nampak air macam air nampak. Kita pergi tengok tak ada. Tu nak ayat. Tu apa panggil amalan orang bukan Islam di akhirat esok. Karena dia tak jadi ganjaran, dia tak dipahala. Apa panggil olok-olok saja. Benda hakikat tak ada. Tu nak ayat tu amalan. Ada begitu orang Islam ni tak? Sebab tu dalam hadis Nabi kata, "Ma min muslimin." Tidak ada seorang pun di kalangan orang Islam yang risu gharsan. Dia tanikan satu tanimi. Dia tanik satu tanimi. Dia tanik pokok. Tanik apa? Tanik durian. Nah, tanik durian. Tanik manggis. Tanik apa ni? Dokong. Lasak, duku. Rambut teh. Tu macam-macam lah. Banyak lagi buah-buah yang kita tak tahu. Tu leci. Apa tu kita tanik belaka. Upamanya. Tu Nabi kata, orang hok menani tanimi hok teh lamu. Tu. Hok teh lamu tu. Au yazra'u zar'an, ataupun orang Islam yang menani juga. Tapi tanimi hok sama taro, tak teh lamu. Tani terung, tani lada, tani timun, tani temika, tani tomato, tani pokok ule-ule, macam-macam lah. Sayur-sayur yazra'u zar'an tu. Fayakulu minhu insanun, maka makanlah daripadanya, daripada tanami, kedua jenis tanami sana itu, insanun, oleh manusia. Orang ambil makan. Kita tani ni, makan durian kau, makan dokong kau, makan manggi kau. Tu makan lasak kau, makan duku kau. Duku belemeh kau, duku apa kau, tak ada kira lah. Autoirun, Nabi kata, ataupun burung-burung ikuti makan bersama juga. Ni burung makan. Kita tanya itu tu. Audabatun, ataupun binatang yang melata ke di atas bumi. Jenis ular. Hok melata. Orang saya kata lerai kelang tu. Binatang hok lerai kelang tak ni tu. Hok bahasa melata gerugi sepuluh macam ular tu. Benda tu pun makan juga. Gajah kau, rimah kau, burung kau, orang kau, beruk kau, kera kau, monyet kau. Tak ada kira lah.
sumuk-sumuk ke, kerengga-kerengga ke, tu berdatih hok makan tak ada kira. Pendek kata sama ada orang ataupun makhluk lain lagi. Hok makan benda tu tu. Illa kana lahu malaika adalah. Yani bolehlah bagi orang tu tu. Tuai dia hok tani tu. Sedaqatun pala sedekah. Han ibu-ibu ayah-ayah nak ayat kata, ininglah nak ayat kata pala yang Tuhan nak bagi kita. Han ni hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebab tu ada pokok gapo dalam kebun kita, jangan kita gaduh tebal. Jangan kita gaduh potong dia. Jangan duk tebal dia. Walau kita tak boleh makan tapi burung boleh makan, biar duk situ. Biar duk situ, jangan duk supah dia. Musim dia buah tegak Allah ramanya burung-burung. Allah serata burung, sejenis burung. Apa ni? Jenis-jenis burung mari belakang makan. Kita kata makanlah burung, makan. Makanlah buah kucing aku ni. Makanlah buah samak aku ni. Makanlah buah jerah aku ni. Kita biar dia makan. Dah geger buat dia pun. Pakak mari duk kukuk, mari duk kelo ni ayat tu. Mari duk kelah buat dia. Allah suka lah makan buah-buah kayu suka. Kita biar gitu ya. Jangan duk kacau dia. Itu kita dapat pahala sedekah. Allahu Akbar tengok. Ini bila kita ngaji benda ni, kita tak pasal saya lah tanimi kita. Salah dia mau ambil kau, dia mau nak makan kau. Nah, kita biarlah. Makanlah weh, nak makan kau. Sumuk duk makan, hak buruk-buruk. Hak luruh-luruh tu sumuk pula duk makan. Kecah-kecah duk makan pula. Sipuk-sipuk duk makan pula. Pala tu dia pala. Pala, hak buah molek-molek dia makan. Behad dia. Hak comel-comel tu behad dia. Hak buruk-buruk tu makan di benatai lain pula. Suk di serumuk. Nah. Tu nak ayat tu. Tu nak cerita kata. Kita dapat pahala sedekah. Pahala sedekah. Ini satu. Satu perkara yang kita tak. Yang kita tak perlu kita buat. Jadi pahala sedekah ni tak perlu. Kita tak payah kita duk. Kita duk sedekah apa tak. Benda yang kita tani saat ni tu bila lah. Makhluk Allah Ta'ala ambil nafa'at dengan benda tu. Kita tuan ni dapat pahala sedekah. Bahawa apa ikut bila makan. Allah banyak-banyak. Sebab tu buah kelapa kita. Buah nyur kita. Yang mana tupah duk makan tu. Jangan gaduh bedih lah. Jangan gaduh tembok lah. Tu nak ayat. Nak makan kau kita gahit lah. Kalau lebih-lebih juga ikut dia. Yang makan-makan lah. Makanlah tupah nyur aku tu. Tu ada suti lagi tu makan-makan lah. Aku belilah nyur nak nyayu nak gula kau. Tu nak ayat. Orang peheh. Orang tak peheh. Ambil apa ni. Cokgeh dia. Pom. Ambil kula masuk lima tu. Kau deng. Kau. Apa lah tupah apa. Tak agak lah nyur dia. Dia pun tak leh pahala dah lah. Ini nak cerita kata. Satu hadis. Nabi royak juga benda lah macam ni. Jadi Nabi royak juga benda macam ni. Supaya apa? Supaya kita tu dapat pahala dengan benda macam ni. Tapi orang tak belajar, tak tahu. Tak reti situ. Ini. Sebab tu aku nak sapa malam ini. Untuk ibu-ibu, ayah-ayah yang penuh dengan tanim ni hari ni. Nah, kita orang tanim ni banyak menani. Bila lagi orang darat ten ni. Orang sebelah bukit. Orang hulu. Bukan orang hilir. Orang hulu nak ayat tu banyak. Dah hari ni tempat kita ni duk terkenal dengan tanim deraya. Deraya tempat kita ni ayat maha di hari ni. Banyak orang dapat juta, tahun-tahun dapat juta-juta. 10 juta, 7 juta, 20 juta macam-macam. 1 juta 2 ni biasa ya. Hani nak ayat tu tempat kita. Ingat apa yang buah kayu yang kita tanam sana itu walaupun serumuk makan. Walaupun lalak makan. Walau ibu apa saja makan, kita pahala sedekah. Ingat, di hati kita ingat, makanlah sedekah. Ni tu weh nak ayat tu. Sebab tu aku nak cerita pada malam ni. Ni di antara amalan yang mudah. Tapi kita dapat ganjaran besar. Dapat ganjaran besar nak ayat tu. Bagi kita. Apa kita nak gapo lagi? Selain daripada ibadat kita. Selain daripada ibadat kita, tak, ni tak kena buat gapo. Tak kena buat gapo.
Hak lain pada tu tu macam-macam lah kita. Tu kita kena buat amal. Kita kena lakukan apa panggil lebih-lebih lagi sujud kepada Allah Taala. Sujud kepada Allah Taala. Karena sujud kepada Allah Taala ni satu perkara yang besar. Apa maksud sujud kepada Allah Taala? Jadi maksudnya kita sembahyang, kita sembahyang. Sembahyang. Karena sujud ni nak ayat tu banyak fadilat dia. Fadilat sujud ni, ibu-ibu ayah-ayah nak ayat. Ni nak ayat. Nah, fadilat sujud ni. Yang mana hadis Bukhari, yang mana hadis Muslim. Dua-dua hadis ni. Kamu nak baca, we tahu berkenaan dengan sujud. Satu hadis Bukhari. Hadis riwayat oleh Bukhari. Dalam hadis kata gana. Nabi kata, haramallahu ala nar. Haram di atas api neraka. An ta'kula asaras sujud. Bahawa makan bekas sujud. Jadi api neraka di mana dahi kita sujud, tangan kita sujud, api neraka tak makan, tak makan, tak makan. Tak makan, Nabi kata. Bekas kita sujud, dia tak makan. Di tubuh badan kita. Dia tak makan tempat sujud, maksudnya tak makan dah kita tu. Tak makan kuk perut, apa ni, dia makan kuk perut, tangan tak makan. Bukan gitu. Maksudnya, orang sujud ni, orang sujud ni nak ayat kata api neraka tak makan bekas sujud dia. Ini hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Yang keduanya hadis riwayat oleh Imam Muslim. Alaika bikasratis sujudi lillah. Nabi kata alaika di atas engkau. Jadi Nabi kita tekan. Nabi kita suruh banyaklah engkau sujud kepada Allah Ta'ala. Nabi suruh kita ni banyak sujud dengan Tuhan. Maksudnya, kita semaya fardu pas fardu lagi. Hak semaya sunat-sunat lagi. We acak. Macam kita boleh terawih ke. Allah 20 rakaat ni berapa kali sujud kita weh. Lepas tu witir lagi. Semaya isya lagi. Semaya mengorik lagi. Lepas tu semalai pula karen maya tahajud pula. Maya sunat taubat pula. Maya sunat hajat pula. Allah berapa? Lebih kurang 40 rakaat. Berapa kali sujud? Nabi kata banyaklah sujud. Banyaklah sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Maka sesungguhnya engkau tidak sujud bagi Allah Ta'ala itu satu sujud. Illa rafa'allahu biha darajatan. Malaikat Allah Ta'ala akakkan orang itu satu darajat. Satu tamneng, satu pangkat. Di akhirat lagi akan datang. Wa hatta anka biha khati'ah. Dan Tuhan ampunkan dosa Tuhan, waktu bikkan dosa kita satu dosa. Hani hadis riwayat oleh Imam Muslim. Hani ambo pilih-pilih hadis hok comel-comel ni. Supaya kita boleh buat amal. Kita sujud sekali Tuhan wi satu darajat. Apung dosa. Tuhan tu bik dosa. Pas kalau 10 kali, 10 darajat. Kita sembahyang Zuhur berapa kali? Berapa kali? 4 rekaat. Sujud 2 kali, 1 rekaat. Nah, kita rokok sekali ya 1 rekaat. Sujud 2 kali. Naik rekaat yang kedua pula. Sujud 2 kali pula. 4. Rekaat yang ketiga, 2. Rekaat yang keempat ialah 2. Jadi, apa ni? 8 kali sujud kita sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur 4 rekaat, 8 sujud. Isya lapai sujud. Asar lapai sujud. Maghrib ni sujud. Tak gitu. Subuh. Maghrib ni sujud ke mana? Nah, maghrib 3 rakaat. Pas 3 rakaat, 2 rakaat, 4. 2 rakaat, 4. Nah, 1 rakaat 2, 2 rakaat 4. 3 rekaat ni. Subuh 2 rekaat. 1 rekaat 2. 1 rekaat pula 2, 4. Subuh 4 kali sujud. Maghrib ni kali sujud. Asar lapai. Isya lapai. Zuhur lapai. Berapa dah 5 waktu. Tu.
Neh. Ah tu nak cerita kata. Zuhur lapeh. Asal lapeh. Isya lapeh. Ah berapa dah? Ah sopek si buhuk. Ah lepas tu? Lepas tu lapeh pula. Ah lapeh jadi berapa? Ah lapeh pula. Neblah. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 capur pula. Ni. Jadi, 30. Ha, 30 pula, capur pula. Apa panggil? 5 pula. Itu, capur pula 4. Subuh. Ha, capur pula 4 subuh. Jadi, 34. 5 waktu tu 34 kali sujud. Lepas 34 kali sujud, 34 darajat. 34 darajat di akhirat esok. Dengan sebab kita sujud saja. Tak masuk sunat lagi. Kalau kita semai sunat pula, qabliyah, ba'diyah. Mai sunat rawatik pula. Semai sunat lain-lain pula. Banyak-banyak kita. Hari ni kita duduk semai tiap hari ni. Kita tahu tak tahu, Allah Ta'ala bagi semata. Kita baru tahu malam ni ya. Tapi selama kita dah buat dah, kita dapat dah. Kita dapat dah darajat tu. Lepas tu dosa, dimaki ikut dosa. Dosa darajat tu. Kita sujud sekali, tu biksa. Maksudnya, 34 dosa semua kita semaya. Setiap kali kita sujud, dosa tu bik. Tu hewi palak, dosa tu bik. Tu hewi palak, dosa tu bik. Tu hewi palak, dosa tu bik. Tu hewi bagi ganjaran, Tuhan keluarkan, Tuhan buahkan, iaitu khotiah kita, dosa-dosa kita. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, nak ayah tu. Hani kita dihipun oleh hadis-hadis Nabi yang cerita. Benda kecil-kecil ya dalam amalan kita. Supaya kita tahu bahawasanya benda ni walaupun kecil, di sisi kita, tapi nilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ibu-ibu nak ayah tu, kita di hari ni, nah kita kena banyak, kita kena banyak. Ingat molek yang mana kita belajar di malam ni, banyak yang Amba duk cerita pada malam ni. Yang kita duk cerita pada malam ni banyak sekali untuk ibu-ibu ayah-ayah. Maka di akhir ni, Amba nak sudah dengar gulungi manusia yang didoakan oleh malaikat. Yang didoakan oleh malaikat. Tu. Jadi secara keseluruhannya 13 gulungi manusia. 13 gulungi manusia yang malaikat selalunya berdoa kepada dia. Yang selalunya malaikat doa kepada dia. Bukan biasa orang yang malaikat doa ni. Nak cari mana kita? Siapa dia nak berdoa kita? Macam kita selawat ke Nabi itulah. Nah, kita tengok tu selawat ke Nabi. Bunyi perih, bunyi biasa ya. Bunyi lekeh. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala selawat kita. Kita selawat sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan selawat kita 10 kali. Allahu Akbar. Tuhan. Bukan tuk pegawai. Bukan DO. Bukan naik apa. Bukan materi besar. Bukan tuk nebel. Bukan ayuk abata. Tuhan selawat kita. Apa pia nak melia siapa tangga tu? Siapa Tuhan tu nak ayat kata? Doa kita ni selawat kita. Tuhan selawat kita Allahu Akbar. Sebab tu pagi hari kita kena selawat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. We boleh 100. Bila kita selawat 100, Tuhan selawat kita 1000. 1000 pagi Tuhan selawat kita dah 1000. Allah melionyo mung. Tuhan selawat kemung nak ya tu Allah. Orang lain tak ada selawat. Orang lain tak Tuhan, tak ada selawat. Tak ada padu pun orang lain. Ini kita tak mengaji agama, tak tahu. Di mana kemuliaan kita nak ayat itu? Bila kita melia kepada Rasulullah, Allah Ta'ala melia kita. Ini selawat. Deh. Ini tak. Melekat berdoa. Melekat berdoanya. Yang pertama. Yang pertama. Orang yang melekat berdoa. Iaitu orang yang bersedekah setiap pagi. Ingat molek. Orang suka sedekah setiap pagi ni ingat molek. Sedekah pagi, sedekah pagi. Kalau tengok nari Arab, ia sedekah. Belum orang
Belum orang takbir subuh. Orang Arab bila dia pergi nak semayah di Masjid Haram, dia cedek pitih dia dah. Dia bawa dah pitih ria dia. Dia berjalan nak masuk Masjid Haram tu, dia tengok orang susah-susah, ya Allah, 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 Allah gitu. Panggil sedekah subuh. Sedekah pagi dah tu. Mau kita payah lagu tu nak sedekah. Biar subuh tak ada orang sore habuk nak sedekah. Biar. Nak sedekah ke tiap sejik. Nah, tak ada kita. Negeri Arab dia banyak. Orang ada susah ke tepi masjid. Tu dia sedekah-sedekah. Karena lebih sekali. Orang sedekah pagi ni. Kita sini nak ayat tanah kita, di tempat kita ni. Sedekah pagi pun tak apa. Masa kita pergi kedai kopi tu ke. Kita belilah gapo pun sedekah ke orang. Ataupun tolong bayar makan ni apa orang duk makan. Tengok dia ni susah lah duk makan nasi daget. Duk makan nasi belau. Duk makan nasi kerabu. Duk makan kuih menguih. Kita tolong bayar ke dia. Nak berapa sen kita bayar ke dia. Bayar senyap-senyap. Tak payah duk cerita lah. Jadi gege pulak. Nama duk ayat tuai dia. Mau bayar dah pocik. Apa cik mau bayar dah. Orang tengok habis suti buah. Suti kedai kopi. Suti kedai kopi tu sebuah kedai kopi tengok kita belakang. Kita tak ada nak gapo. Kita tak ada nak nama apa. Kita lillahi ta'ala. Kita pergi bisik dengan tuan kedai. Kata hak datuk tu dia makan tu amo bayar belakang. Dia berapa sen tu? Berapa ringgit tu? Berapa kok tu? Kita bayar. 20 kok bayarlah kita. Bayar kita senyap. Masa dia nak pergi bayar tu, tuan kata orang bayar dah. Ya tapi ya. Tak usah tahulah biar-biar pun. Suai tak seroyak. Alhamdulillah. Kita ni nak ya. Melekat berdoa. Melekat berdoa. Apa? Payuh apa benda? Dan melekat berdoa ni nak ya. Bukan hak biasa lah kita. Supaya Nabi Selawat juga. Nabi Selawat kita ni. Rahmat. Nak ya. Bukan biasa. Hari ni kita bosannya. Tuhan tak padu dengan kita. Tuhan tak padu dengan kita. Tak cara kita. Tak ambil tahu hak kita. Tuhan tak ada itu dak. Kita ni jauh dengan Allah Ta'ala. Hak itulah je kita takut sekali. Kita naknya, kita nak berdaping diri dengan Allah Ta'ala. Hak nak. Kita nak berdaping diri. Kali ni kita nak rapat dengan Tuhan. Kita selalu nak mohon dengan dia. Kita nak rezeki pun nak mohon dengan dia. Kita nak tolak bala pun nak mohon dengan dia. Kita nak ketenengik. Tu nak ayat tu. Kita mohon dengan dia juga. Karena kita hamba dia. Kita tak lepas dengan dia. Kita kena baik dengan dia. Karena syurga ni hak dia. Neraka pun hak dia. Bila kita baik dengan dia, dia tak lepas kita ke dalam neraka. Dia lepas kita, dia bubuh kita ke dalam syurga dia. Tu kita mengharapnya. Tu orang pertama nak ayat. Orang yang keduanya, orang yang kedua. Daripada 13 tu. Orang yang duduk di majlis ilmu. Orang duduk mengaji. Orang duduk mengaji ni nak ayat kata melekat dia doa dia. Ini kita ni seminggu sekali ke seminggu dua kali ke. Ada orang ceramah ke orang mengajar di masjid kita ke. Di surah kita ke. Kita kena hadir duduk dalam majlis tu lah. Selama kita duduk dalam majlis tu melekat dia doa kepada kita. Sebab tu anak-anak kita duduk belajar di pondok ke. Okay? Duduk belajar di pondok. Tu nak ayat. Berapa je dia duduk sehari-hari. Duk belajar tu, tu guru dia duk baca kitab atas bala tu. Dalam surah dia, dalam masjid dia tu. Lepas buah-buah, lepas buah-buah. Berapa buah sehari semalam? Puluh-puluh buah. Jadi tok pakir kita, pelajar kita, santeri kita, santeriwati kita. Jadi sentiasa dalam doa para-para malaikat. Ni besar sekali ni ayat. Sebab tu orang duk pondok ni ni. Orang duk pondok, orang duk di pusantren. Aku panggil orang duduk dalam rahmat Allah Ta'ala. Orang duduk dalam kebaikan. Ini melekat nak ya. Melekat doa kita. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah. Kamu nak cerita ni pasal pesan ni baik. Untuk kita lakukan benda ni. Untuk kita amalkan benda ni. Inilah. Aku panggil kita nak buat benda kebaikan. Sebab tu Tuhan kata dalam surah. Dalam surah apa ni? Dan surah Al-Hajj. Dan surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Tu. Dah. Apa tu? Tuhan kata waf'alul khair la'allakum tuflihun. Buatlah kebaikan
Mudah-mudahan kamu dapat kejayaan. Mudah-mudahan kamu dapat kejayaan. Maksud kejayaan tu apa? Syurga Allah Subhanahu taala. Dibalas syurga yang apa kita lakukan di dunia kebaikan kita. Ganjaran-ganjaran kita. Ya. Ah, ni ibu-ibu, ayah-ayah ceritanya. Yang ketiganya apa? Orang yang selalu tidur di dalam keadaan berwuduk. Ah, tu. Kita ambil wuduk, kita tidur. Bukan ambil wuduk semayah. Semayah kita siap belaka dah. Sunat witi kita semayah dah. Ha, sunat qabliyah ba'diyah kita semayah belaka dah. Lepas tu kita nak masuk ke tempat tidur kita. Kita ambil lah air semayah, ambil wuduk. Sudah ambil wuduk, masuk tidur. Kita tidur dengan keadaan air wuduk, malaikat berdoa kepada kita. Ha, ni ibu-ibu ayah-ayah. Deh. Banyak lagi lah. Ha, 13 gulungi manusia serumun ayat tu. Allah Ta'ala doa pada kita banyak-banyak. InsyaAllah di lain kalilah. Malam ni ambo rasa setakat ni lah. Untuk buat kita banyak dah. Ambo beri pesan ni pada malam ni. Kepada sidang penutup sekalian. Banyak sekali. Panggil hadis-hadis. Apa ni hadis pilihan. Hadis pilihan. Tu apa panggil? Ia diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana kita ambil lah wa amma apa ni sebagai bekalan kita, sebagai amalan kita sebelum kita nak pejam mata, sebelum kita nak belayar ke alam akhirat. Sebagaimana Imam Ghazali katalah, nah wa khuziz zada. Bawa lah bekalan tu wibanyuk. Imam Ghazali dia nasihat kita dalam kitab Ihya Ulumuddin dia. Dia kata wa khuziz zada, bawa lah bekalan tu wibanyuk. Fa innas safara ba'idun, karena perjalanan kamu itu ialah sangat-sangat jauh. Kita nak pergi ni tempat jauh, maka kita bawa bekalan tu wibanyuk. Maka yang mana amo cerita pada malam ini, itu adalah sebagai bekalan kita. Persiapan kita untuk nak menuju ke alam akhirat. InsyaAllah, apa yang kita amal, yang diajarkan oleh Rasulullah, insyaAllah kita akan jadi ahli syurga Allah Ta'ala. Tuhan akan cinta kepada kita. Tuhan akan cinta kepada kita. Malaikat akan cinta kepada kita. Manusia pun cinta kepada kita. Semua orang kasih kita berlaku. Bila orang kasih, mana rahmat datang kepada kita, kebaikan kita. Maka kita akan dapatlah kebaikan di hujung umur kita. Apa panggil penghujung umur kita? Husnul khatimah. Cominya penghujung hayat kita. Inilah kita selalu kita doa-doa dalam doa kita. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ini di antara doa yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saja ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni. InsyaAllah di lain kali, kamu akan sambung lagi pula. Kerana banyak deh. Hadis-hadis Nabi banyak. Doa-doa lain lagi banyak. Banyak. Ingat satu hadis aning tu, doanya diceloh azan. Selepas, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca lah hal saat ini. Nggak mau cerita saat ini. Kerana hal tu dapat diampunkan dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa kita hak telah lepas dah. Pentinglah kita ni dosa hari ni. Bimbang takut kita bawa dosa banyak pada daripada pahala. Kita bertaubat. Apatah lagi doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar untuk ampun dosa juga. Untuk mengampunkan dosa juga. Sebab itulah kita panggillah beramal bersama insya-Allah taala. Semoga amalan kita ni menjadi baik bagi kita, ikhlas kerana Allah Subhanahu taala. Jangan we ada riya, jangan we ada benda-benda ujub, benda-benda gapo atau molek, jangan we ada. Buailah sifat-sifat sombong kita. Tawaduklah kita hidup di hari ni. Jangan kita berasa bangga, berasa besar pada orang, berasa lebih pada orang. Itu dah sifat-sifat iblis. Sifat-sifat seteru Allah taala. Sifat-sifat ahli neraka. Sebab tu kita marilah bersama-sama doa kepada Allah Taala. Semoga Allah Taala sudahkan umur kita dengan baik, iaitu
maksudnya husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.